Gading Horong 1, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Kita ketemu lagi bersama Kak Susan di Sekolah Minggu Online tanggal 5 Juni tahun 2022. Wah, seneng ya. Kita udah masuk bulan ke-6 di tahun ini. Adik-adik, sebelum kita mulai, Hasan mau kasih tahu dulu nih, tema hari ini itu apa sih? Impossible? No, I'm possible. Ya, coba adik-adik berdiri dulu semuanya. Oke, oke, sudah. Kita coba sama-sama ya, gerakannya gini. Impossible? No, I'm possible. Ya, 1, 2, 3. Impossible? No, I'm possible. Wah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Semangat semuanya, keren. Oke, sebelum kita mulai adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami sampai hari ini bisa bersekolah minggu. Tolong berkati supaya kami hari ini bisa memuji Tuhan dan menikmati firman Tuhan bersama teman-teman secara online. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Mau? Memuji Tuhan, iya betul. Lagunya Dari Terbit Matahari. Tahu ya? Oke, semuanya berdiri. Berdiri, udah? Udah, yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita kan? Baik, tanda Tuhan memberkati kita, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah anak-anak sekolah minggu hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami beroleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini, terutama hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini, sesuai dengan minggu hari ini, bercerita tentang bagaimana karya besar Allah dinyatakan dalam Roh Kudus. Hari ini dikatakan Pentakosta, itu artinya hari yang ke-50. Mengapa dikatakan hari ke-50? Karena dia dihitung sejak hari kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Ada 50 hari. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia 40 hari berada bersama-sama dengan para muridnya. Dia menampakkan diri dengan para muridnya waktu mereka berada di Emmaus, waktu mereka berkumpul, dan tempat-tempat lainnya. Ada 40 hari. Dan setelah itu, Yesus naik ke surga. Itu yang kita peringati minggu yang lalu, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini tepatnya adalah hari yang ke-10. Setelah kenaikan itu, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwasanya dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus satu roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh itulah nanti yang akan menemani, menyertai, memberkati para murid.
Karena mereka begitu ketakutan membayangkan Tuhan Yesus sudah mati, lalu naik ke surga, lalu siapa teman kami? Siapa yang menolong kami? Maka Tuhan Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus. Dan hari inilah, dihitung tadi dari hari kenaikan, 10 hari. Allah menyatakan janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus. Dan itu yang kita dengar cerita dalam Pentakosta ini. Dalam kisah para rasul pasal 2 ini. Peristiwa bagaimana Roh Kudus itu pertama sekali dicurahkan Allah. Tadi ada katakanlah seperti fenomena atau gejala-gejala yang menunjuk kepada turunnya Roh Kudus. Dikatakan apa tadi adik-adik? Dalam ayat yang kedua dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Bisa terbayang gak? Tiupan angin yang keras. Lalu bagaimana suaranya? Wah, pasti sangat menakutkan. Kadang kita juga kalau akan datang hujan, angin kencang di luar saja kita sudah ketakutan. Dahan-dahan pohon digoyang-goyangkan. Ya, kita tahu cerita, kisah nyata. Karena angin kencang, ada pohon yang tercabut, tumbang, menimpa rumah. Nah, bayangkan kekuatannya angin itu. Seperti itulah digambarkan bagaimana Roh Kudus itu datang. Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Tadi juga dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Dan di sana tadi Allah menyatakan mengenai Roh Kudus. Jadi gejala pertama apa? Ada tiupan angin yang keras. Kemudian apa lagi yang kedua? Dikatakan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau adik-adik mungkin yang sudah bisa buka Google misalnya, coba buka peristiwa Pentakosta. Nah, setelah terbuka, lihat klik gambar. Nanti di sana akan kita lihat gambar. Ada para murid Yesus tengah duduk atau mungkin berdiri. Perhatikan di atas kepala mereka ada seperti lidah-lidah api. Kobaran api. Nah, Roh Kudus digambarkan seperti itu. Seperti lidah api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Ya, ada istilah semangat yang berkobar-kobar. Ya kan? Nah, jadi Roh Kudus memberikan semangat yang berkobar-kobar. Seperti nyala api. Ya, yang begitu menyemarak. Bahkan bisa menjalar. Roh Kudus seperti itulah bekerja. Dia menguasai semua orang. Lalu kita lihat lagi. Dikatakan bahwasanya dengan kehadiran Roh Kudus itu yang menghinggapi semua orang yang hadir di situ, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apa maksudnya itu ya? Jadi ada istilah glosolalia. Bahasa-bahasa lain. Atau orang istilahnya katanya bahasa roh. Padahal yang dikatakan bahasa roh atau bahasa-bahasa lain itu adik-adik. Contoh, Amang nih orang Batak. Tahu mengucapkan atau berbicara dalam bahasa suku lain. Jawa, Padang, ya. Itu bahasa-bahasa lain. Jadi kalau ada di antara adik-adik yang punya kepintaran, ada mungkin dia pandai dalam bidang-bidang yang lain, yang mungkin teman-temannya tidak menguasai, itu ingat, itu bukan karena otak kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi itu karya Roh Kudus. Setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mempunyai kepintaran ini, kepandaian ini, dan sebagainya. Itu kuasa Allah. Yang tadi Amang katakan berkobar-kobar, memberikan semangat, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu kepada kita. Nah, dalam konteks nas ini, para murid tadi dikatakan mereka bercerita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tentang keajaiban-keajaiban Allah. Jadi hidup kita dan segala apa yang terjadi pada kita itu adalah perbuatan Allah. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi perbuatan Allah. Dengan cara apa? Membuka hati kita, kita berdoa kepada Tuhan, berikan aku Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, agar aku dapat mengabarkan berita tentang perbuatan-perbuatan-Mu.
Nah, nanti adik-adik coba buka dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Di sana ada disebutkan 9 buah-buah roh. Orang yang dikuasai atau dihinggapi atau dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memiliki buah-buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengendalian diri, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dihidupi oleh Roh Kudus gak pernah sombong, gak ada malas, gak ada suka ganggu teman, tapi menolong sesamanya, menolong ayah ibunya di rumah, menolong kakak abangnya, rajin mungkin menyapu rumah atau apa yang bisa kamu kerjakan, membuat rumah begitu terlihat rapi, indah, bersih. Itu juga gerakan dari Roh Kudus yang menggerakkan hatimu, ya. Jadi ingat, dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pasti berbuahkan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang disukai oleh semua orang. Dan pasti juga Tuhan juga menyukainya. Dan orang yang dikuasai dari Roh Kudus, mampu berbuat baik, akan diberkati oleh Tuhan. Jadi, anak-anak sekalian, mari tetap dekatkan dirimu, buka hatimu dengan berdoa, dan berusaha untuk melawan semua hal-hal jahat dalam dirimu, dalam pikiranmu, dalam apa yang mau kau kerjakan, agar Roh Kudus itu memberikan kepadamu sukacita dan damai sejahtera. Selamat hari Pentakosta, selamat menerima kuasa Roh Kudus dalam segala kebaikannya demi kebahagiaan dan sukacitamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini, mengingat Engkau telah mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Roh Kudus itu yang menggerakkan setiap anak-anak sekolah minggu untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk dipuji, tapi berbuat baik karena itu yang Engkau mintakan untuk mereka perbuat. Sehingga dengan berbuat baik juga mereka Engkau mampukan untuk beroleh banyak berkat dari Tuhan. Mampu melakukan segala hal yang penuh dengan luar biasa karena Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam Minggu Pentakosta ini kami benar-benar menerima kuasa Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami menjadi sukacita bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi kehidupan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan firman. Yuk sekarang kita mengucapkan syukur kita untuk berkat Tuhan tadi, ya, dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa berikan di rekening, ya, nomor rekeningnya ada di atas, ya, atau melalui Sintua Banjar, ya. Oke, mari kita berikan yang terbaik sambil memuji Tuhan dengan lagu Tangapuna Metmet. Tanaki di Homa.
sekolah minggu HKBP Petukangan, khususnya untuk orang 1 kelas 4 kita sampai kelas 2. Apa kabar kalian semuanya? Aduh, Kakak Fia berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, cantik, ganteng, dan semangat. Tetap stay tune di depan handphone, laptop, atau kamera kalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita tetap secara online. Ya adik-adik? Oke adik-adik. Nah adik-adik, siapa di sini yang semangat? Iya, puji Tuhan semuanya semangat. Jangan lupa Alkitabnya. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang firman Tuhan hari ini, yuk adik-adik kita berdoa ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kembali karena kami semua boleh kembali untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Kiranya Roh-Mu ya Allah Bapa turut bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu boleh kami paham dan mengerti. Terlebih dahulu ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, semangat. Yes, yes, yes. Oke. Nah, adik-adik, siapa yang tadi sebelumnya mendengar khotbah pendeta? Pintar. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar membahas lebih lagi apa yang tadi dikhotbahkan oleh pendeta. Nah, sekarang kalian duduk yang rapi. Nah, hari ini ayat kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan belajar tentang Pentakosta. Nah, adik-adik, Pentakosta itu apa ya? Nah, sebelum kita belajar tentang Pentakosta itu, Kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus itu lahir, kita menyebutnya, merayakannya sebagai hari apa? Pintar, hari Natal. Lalu ketika hari Natal sudah lewat, Tuhan Yesus tumbuh besar, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita memperingatinya sebagai hari apa? Iya, pintar adik-adik, Jumat Agung. Nah, lalu Tuhan Yesus kan dikubur ya. Lalu kan Tuhan Yesus bangkit ya, pada hari apa? Iya, pada hari ketiga atau hari Minggu. Kita merayakannya sebagai hari apa? Pintar banget, Paskah. Nah, lalu kan Tuhan Yesus itu udah bangkit ya kan, sementara bisa hidup kembali bersama-sama para muridnya selama 40 hari. Nah, lalu yang hari Kamis kemarin tuh adik-adik, yang tanggal 26 itu yang kemarin libur. Nah, semua orang percaya di seluruh dunia memperingati hari ya kenaikan Tuhan Yesus ke atas, ke surga. Nah, adik-adik, itu artinya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari hari Paskah sampai kemarin tuh hari kenaikan Tuhan Yesus, itu kan kalau kamu hitung nih, kalau kita hitung nih, itu ada 40 hari. Nah, lalu di dalam Alkitab, Pentakosta itu, Penta itu artinya 50. Ya adik-adik, biar kalian walaupun kecil-kecil, orang kecil ya, pinter pengetahuannya ya. Nah, Pentakosta itu, Penta itu 50. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, itu 40 ditambah 10 hari nih adik-adik. Ya, nah setelah 10 hari nanti, nah ternyata adik-adik, kan Tuhan Yesus kan meninggalkan murid-muridnya. Nah, tentu adik-adik, Kavi mau tanya, siapa di sini kalau ditinggalin orang tua atau ditinggal sendiri, sedih, takut, cemas? Iya, pinter semuanya ya, Kavi juga kalau ditinggal sendirian ya, ditinggal sama papa mama, aduh sedih banget, kayak ketakutan, cemas, aduh aku sama siapa ya, ya kan? Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus sebelum naik ke atas untuk bertemu sama Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus sudah bilang nih, udah janji sama murid-muridnya, hai murid-muridku, kalian jangan takut ya, jangan sedih ya. Karena sebelumnya murid-muridnya tuh takut, cemas, waduh Tuhan Yesus sih pergi lagi nih, wah nanti kita sama siapa ya. Nah, Tuhan Yesus tahu nih pikiran yang mereka lagi pikirkan. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan takut,
nanti ketika aku naik ke surga, sampai aku kembali ke sini untuk kembali bersama kalian, aku mengirim yaitu penghibur untuk menghibur kalian, ya, menemani kalian, memberi kekuatan kepada kalian, yaitu Roh Kudus, ya. Nah, ternyata adik-adik, apa dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Buktinya ada di dalam Alkitab. Nah, ketika sudah 50 hari, murid-murid Tuhan Yesus itu kumpul di Yerusalem, di sebuah tempat, di sebuah rumah. Mereka berdoa, memuji Tuhan. Nah, ternyata tiba-tiba datanglah ya adik-adik, berupa apa? Roh Kudus berupa lidah api dan burung merpati. Nah, mereka semuanya yang tadinya bahasanya satu jadi bahasanya beda-beda. Ya, yang mereka tidak mengerti bahasa Batak jadi mengerti bahasa Batak. Yang mereka enggak ngerti bahasa Jawa jadi mengerti bahasa Jawa. Nah, tiba-tiba nih yang semua yang hadir di situ yang tadinya takut, cemas, nanti siapa nih ya? Enggak ada Tuhan Yesus nih. Nanti gimana ya kita ya? Mereka jadi berani. Mereka jadi semangat. Mereka jadi kuat. Mereka jadi enggak takut lagi. Karena apa? Ternyata janji Tuhan ditepati. Ini Alkitab buktinya. Makanya di adik orang satu yang sudah bisa baca, khususnya kakak-kakak kelas 2 nih, jangan malas dong baca di kitab sucinya ya. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kamu baca pelan-pelan baik-baik. Ya. Nah, lalu mereka bersyukur memuji Tuhan. Nah, adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus itu berarti adalah Tuhan Yesus tetap menyertai. Walaupun Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama murid-muridnya pada saat itu dan pada saat ini. Ya, Tuhan Yesus berjanji dia akan mengirim penghibur, kekuatan yang menyertai kita yaitu bentuknya Roh Kudus. Rohnya Allah, ya. Roh Allah itu apa sih, Kak? Roh Allah itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang. Tapi bisa kita rasakan dengan jiwa, perasaan, hati kita. Tapi dengan syarat, yaitu bila adik-adik kita semua mau membuka diri kita, berserah kepada Tuhan, ya, jangan lupa untuk selalu memuji nama Tuhan, berdoa, baca kitab suci, dan yang pasti mengandalkan Tuhan. Pasti kamu akan rasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap dirimu dan diri kita masing-masing. Contohnya, buktinya ada itu 12 murid Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, adik-adik tahu enggak siapa sih 12 murid Tuhan Yesus itu? Aduh. Orang tuh melihat mereka tuh aduh, orang yang susah, orang miskin, enggak punya apa-apa, nelayan gitu loh. Pada zaman dulu nih, zaman sekarang juga sih adik-adik. Nelayan itu apa sih, Dek? Kerjanya nangkep ikan, dijual harganya murah, ya kan? Gak bisa bikin kita kaya, ya kan? Terus apalagi pada zaman itu murid-murid Tuhan Yesus itu bodoh, gak bisa baca, gak bisa nulis. Aduh, bener-bener deh. Bener-bener, aduh, terpinggirkan atau gak dipandang, ya kan? Tapi Tuhan Yesus apa? Pakai, panggil mereka, hai Petrus, hai Yuda, hai Simon. Mereka mau ngikutin Tuhan Yesus. Kenapa? Ih, ada yang panggil aku loh. Ih, ada yang mau ngajak aku loh. Loh, mereka mau. Nah, selama ikut Tuhan Yesus, mereka banyak belajar. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus enggak tinggalin mereka. Yang tadi kan, nih, di Alkitab, mereka diberi kekuatan penghiburan lewat lidah api dan burung merpati. Ya, diberi kekuatan, kesabaran. Sampai kalau kamu nih khususnya adik-adik kelas 2 nih, baca di kitab sucinya adik-adik, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus pakai mereka. Mereka menyebarkan firman Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus ikut serta, mereka berani. Bahkan yang Tuhan Yesusnya tadinya cuma Tuhan Yesus bisa nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati, ya. Sampai kalau kamu baca nih ya, kakak-kakak kelas 2 khususnya nih ya, kok aku gak bisa sih Tuhan? Kok aku gak bisa? Ya karena kamu kurang percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ada turunnya Roh Kudus, ya, menuntun mereka,
Buh, adik-adik luar biasa nih, Alkitab nih dek. Saksinya gak bohong. Buh, Petrus bisa nyembuhin orang sakit. Ya kan? Orang lumpuh bisa disembuhkan. Orang buta bisa disembuhkan. Bahkan sabut tangannya Petrus jadi adik. Waktu Petrus habis khotbah nih, kamu baca nanti ya. Nih kisah para rasul nih. Ini gak bohong nih, bukti nih. Buh, cuma pegang sabut tangannya. Sembuh. Bangkit. Orang mati. Bahkan ada tuh, apa yang namanya, waktu Petrus lagi ngajar, terus ada orang nih, saking enaknya dia, jatuh dia ke bawah, mati, meninggal. Siapa yang mimpin? Siapa yang bisa bangkitin? Petrus. Tapi bukan Petrusnya, yaitu Roh Allah, berupa Roh Kudus. Ya, karena apa? Petrus mau, dia buka hatinya, ya Tuhan ajari aku. Ya, nah itu adik-adik, bayangin yang dari, ya aduh siapa sih Petrus, siapa sih Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan bukti yang lain. Tapi karena percaya, karena memang sungguh-sungguh berserah, mau buka hati, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi bukan simsalabim alias surat ya dek, kagak ada. Kalau di dalam nama Tuhan Yesus mah kagak ada simsalabim, pasti ya. Itu Petrus dan murid-muridnya sampai ke seluruh dunia. Akhirnya adik-adik, Kak Fien dan kakak sekolah minggumu bisa percaya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tuntunan Roh Kudus kepada mereka semua, sehingga kamu adik-adik, kakak Fien dan semuanya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu bukti nyata. Makanya adik-adik, baca Alkitabmu, ya. Kalau adik-adik yang lain belum bisa baca, tolong mama papa bacakan Alkitab agar mereka tahu betapa dahsyat yang luar biasanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang bekerja membimbing murid-muridnya. Sama kayak kalian juga, ya. Ya, Roh Kudus sampai detik ini pun, sampai zaman nanti Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, Roh Kudus tetap berlaku dengan syarat adik-adik percaya, rajin berdoa, baca kitab suci. Beuh, kamu akan penuh semangat. Saya gak bisa, Kak. Kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan. Ya, pasti kamu dimampukan. Aduh, Kak, ujian. Lupa nih, Kak. Kamu berdoa, Tuhan Yesus, aku lupa nih. Tadi mama udah belajar nih. Beuh, percaya. Kamu minta sungguh-sungguh. Tek, beuh, bisa. Ya kan? Kamu mau jadi polisi. Wah, kalau jadi polisi mahal inang, mahal amang, kata papa mama. Jangan deh, yang lain aja mama papa gak punya duit. Beh, kamu jangan sedih. Kamu berdoa, Tuhan Yesus aku mau jadi polisi. Mau jadi polisi yang baik, biar semua orang tahu bahwa ada anak Tuhan jadi polisi. Beh, kamu berdoa deh. Walaupun kamu bukan orang kaya, walaupun papa mama kamu bukan orang kaya, tapi percaya kamu sungguh-sungguh, kamu belajar. Tiba-tiba 20 tahun kemudian, kamu bisa jadi polisi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, kamu diberi semangat, kamu belajar. Walaupun kamu bukan orang pintar, tapi kamu diberi semangat, belajar rajin, dapat beasiswa, kuliah yang benar. Mau kamu ada tantangan, kamu dikuatkan, dimampukan. Beh, mau jadi polisi, dokter, bahkan presiden. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bila kamu mengikutsertakan Tuhan dalam kehidupanmu. Kak, aku masih kecil, Kak. Justru Tuhan Yesus sayang sama anak-anak, ya kan? Yesus sayang anak-anak. Justru Tuhan tuh seneng kalau anak-anak kecil tuh berdoa. Wah, itu langsung cepet didengerin sama Tuhan. Doakan mama, doakan papa, ya. Biar bisa selalu sehat, kuat, dimampukan mencari uang, rezeki buat kamu-kamu semua. Ya, itu lihat Petrus, lihat bukti Tuhan Yesus, siapa mereka? Beuh, tapi karena mereka mau menyerahkan dirinya, rajin berdoa. Karena nih, kalau di dalam Alkitab, kalau adik-adik baca ya, mereka rajin bersekutu, berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nggak gontok-gontokan, kagak berantem, kagak ribut. Pokoknya patuh sama pemimpinnya. Bah, bener dah. Nih, ya kan? Itu kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Coba, mereka jadi orang hebat, jadi orang sekarang berhasil karena apa? Coba tanya. Nggak langsung pinter, loh enggak. Mereka juga mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan. Akhirnya
ya kan? Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Tuhan suruh bilang sama adik-adik sekolah minggu yang di rumah tuh, sama kakak-kakak juga, ya, bahwa jangan takut, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Mau bagaimanapun hidupmu, adik-adik, mau papa mamamu, apalagi kalian nggak punya papa, nggak punya mama, jangan takut. Tetap berdoa, percaya, yakin, jangan ragu-ragu, ya, percaya. Oh, Tuhan Yesus tolong aku. Percaya adik-adik, Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Alkitab ini tidak bohong, ya. Kamu tetap harus berusaha, semangat. Kamu semangat. Kamu yang tadinya malas jadi rajin. Yang tadinya pemalu jadi cerah ceria. Yang tadinya penakut jadi pemberani. Itu karena apa? Karena Tuhan diam atas kamu. Roh Kudus yang diam atas kamu. Kamu juga jangan malu kalau kamu dikata-katain oleh teman-temanmu di sekolah. Wih, orang Kristen ya? Orang ini ya? Jangan. Justru kamu berdoa, doakan mereka. Biarin mereka ngejek-ngejek kamu. Ya? Tapi kamu justru bersyukur, Tuhan kuatkan aku. Aku bersyukur aku punya Tuhan Allah yang hebat. Adik-adik, kita berdoa. Tapi ingat adik-adik, Tuhan kita bukan pesulap. Simsalabim langsung ada. Tidak. Tuhan lihat kesembuhanmu, kepercayaanmu, ya, berserah itu kuncinya. Ya, adik-adik ya, adik-adik korong satu mah, dari kelas kecil sampai kelas dua mah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, yang cerdas, ya. Hari ini Tuhan Yesus mau berkata, hai anak-anakku, jangan takut, datanglah padaku, percayalah padaku, percaya kepada Tuhan, seperti sesuai dengan cinta yang ketiga yaitu. Yaitu, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Aduh, lupa. Cinta ketiga jangan menyebut Tuhan Allahmu. Nomor tiga, nanti ditulis kayak ya. Cinta ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ya, karena Allah itu kudus. Ini Roh Kudus tuh. Ya, jadi kita sebut nama Tuhan kita dalam doa. Ya, kalau kamu marah, kamu kesel, kamu sebel, itu manusiawi. Tapi jangan demi Tuhan, ya Allah, aduh jangan, nggak boleh. Bilang ya, ya, tidak, tidak. Terserah mereka mau percaya atau tidak. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, yang pasti kita jangan selalu lupa untuk mengucap syukur. Syukurmu yang paling tinggi adalah kita punya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Nah, adik-adik, percaya. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi apapun. Dia tidak pernah meninggalkanmu dan meninggalkan kita semua. Oke adik-adik, shalom adik-adik. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye-bye. Muah. Sekolah ini lagi. Apa? Sekolah ini. Ya kan? Adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang ambil sikap doanya yang baik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sangat bersuka cita sekali. Kami boleh kembali tadi berkumpul bersama, belajar firman Tuhan tentang janji Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami dalam segala situasi, kondisi, dan musim. Dan di mana Tuhan, Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami, biar Roh-Mu ya Allah hingga ada di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu Tuhan menyertai kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, kami yang lemah, yang kecil ini. Tuhan, terlebih dahulu ampunkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami juga melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Bye-bye. Terus berkati. Mwah!
menari, bukan menari.